Bang Olinya mana, Cak? Bang Oli, dicariin nih. Bang Olinya mana? Gitu. Ini santai-santai aja, mau make up juga enggak? Make upin lah, pasti harus lah. Yes. Gantian kita nanti ya. Oke. Ya, Mama udah sana. Udah bring apa ke toilet dulu? Balik. Cak, deg-degan enggak, Cak? Hah? Deg-degan enggak? Sebenarnya enggak sih. Udah biasa sih ya. Tapi abang kita saat itu deg-degan kayaknya. Dia sama sakit perut, sekarang gak kuat dia. Nah ini harus cuci muka dulu gak? Harus gimana dulu gak? Terus sampe aku bilang, udahlah ke toilet aja dulu, udah legain dulu nih perut tuh. Biar langsing. Biar langsing. Cak, bawa berapa baju? Udah 3 terhitung tuh gak? Buset. Baju minjem semua udah gue taruh tuh, sepatu ya san semua. Mana gue punya gue bawa. Setengah koper gede deh sih sepatu, setengah ini. Mana sih kopernya? Kopernya di tadi. Oh di mobil. Oh berapa koper? Satu koper tapi banyak tas-tas lainnya kayak berantak ya. Cak abang cek cak. Abang nggak kelar kelar. Iya. Iya. Bener-benernya satu isi perut mau keluar tuh. Gitu. Oh. Ini Bang Oli kayaknya deg-degan mau priwet dia sampai. Dia enggak mau kelihatan gemuk. Iya, dia enggak mau kelihatan gemuk. Dia keluar tuh isi soal di mobil tadi kita makan risol, makan nasi bakar konyaku dapur none, terus makan apa sih itu namanya? Pisang molen isi coklat dahsyat, bro. Mantap banget. Sumpah, bener-bener enggak balik-balik loh dia. Marah Oli. Gimana bang, udah kelar semua bang? Belum. Belum keluar semua? Jadi sekarang kita lagi siap-siap mau priwet. Habis mandi ya di situ. Kenapa bang, rambutnya kenapa bang? Ya ini, belah tengah kita. Kita lagi mau konsepnya jadul gitu. Caca tiba-tiba berubah pikiran. Bawaan tuh kali ya, bisa jadi kali ya? Iya, iya. Ini sebenarnya kebanyakan sama pakai jalan. Nunggu antrian nih, nunggu antrian. Abisnya udah nanti langsung. Apa? Abisnya langsung. 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 Itu ada yang lagi terpesona. Asik. Ini senjata rahasia. Apa tuh? Apa tuh? Jadi apa tuh namanya? Jadi ini produk saya. Terus. Ini produk dari Caca Zeta. Apa namanya? Professional. Iya. Bilang professional. Professional. Benefit. Satu lagi ya. Warman to be pori-pori. Satu lagi adalah Urban Decay Concealer. Ntar bang. Oke. Ini bagi yang ada mau nutupin jerawat, mau nutupin muka juga boleh. Nutupin muka ya? Aku bawa matanya pakai ini dulu untuk pakai sendiri? Enggak, soalnya kan aku tetap begini. Emang kita Caca itu yang cocok. Takut. Kalau ini pelembab dulu enggak ada warna ya? Cuma, apa ya? Muka? Enggak, mata. Bawa mata. Gini. Kita tutup bawa mata ya? Jadi sekarang Caca lagi rasain bulu mata. Mau juga enggak? Pakai lah bang, biar cantik gitu. Aku pakai alis mata aja deh. Apa tuh alis mata? Di atas bulu mata. Eyebrow atau eyeliner? Eyebrow. Mana bang, Caca cantik gak bang? Cantik dong. Parah ya. Wuh. Makin-makin deh. Terpukau mulu kayak ngeliatnya. Itu siapa? Dijawabin. Jawab dong, siapa? 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 Fiongse. Terus kayak perangis-perangis gitu ya. Deh. Deh. Yep, let's go. Yeah. Hai guys. Jalan ya. Yuk, yuk. Ikutin kita terus ya hari ini. Iya. Yeah.
udah jadi kayak gini dong. Udah kayak abis bangun tidur bener nih. Masih pak. Bagus. Pindahan ya asli. Kan ulang tahun semuanya. Persiapan banget cah. Bisa kan? Bisa, udah jalan aja. Bang Oli lebih banyak nih kayak dari Caca nih. Gak tau mau bawa apa. Jadi bawa semua ya? Sosokan ya, sosokan aja, gaya aja. Bang, badannya jangan tegang, relax dikit. Nah, relax ya juga. Ya, lagi satu lihat bawah dah. Cek bawah dah. Oke. Dekat, Bro. Kamu jangan menjauh, antusias tapi mendekat. Nah, gitu. Get. Nah, jangan jauh. Terus ya. Get smart aja bawah dah. Bagus. Oke, cat. Oke, bawah dah. Ini bawah dah. Bagus. Get. Cila Oli. Badan kamu agak serong sendiri, gak terlalu kaki berat, panjat, panjat. Terus ini cahaya tertutup. Yes, pandang, pandang, kembali. Bagus, sekali lagi, Cah. Nah, ini banyak ada sini. Kira, tanggungnya, tanggungnya. Agak sengkong kayaknya. Gimana, Bang? Gimana, Bang? Gimana, Bang? Gimana rasanya, Bang? Udah biasa ya, asik. Mau ngeliat, ayo, Bang. Bukanya bisa duduk. Hilangin aja. Eh sorry. Mau pakai apa ya? Itu lumayan lah. Udah gak apa lah. Harus tahu dulu dong. Harus tahu dulu dong. Apa lihat dengan mata kamu tau sih? Nggak tebang muncrat ini. Ya. Gimana bang, sesi pertama bang? Lumayan. Lumayan lah. Masih bisa. Bisa deh. Masih ada 4 lagi ya. Sesi yang kedua apa? Chat. Gimana chat, sesi pertama? Lucu, suka banget. Prewat bisa berkali-kali gak sih dihidupin? Seru juga. Nunggu giliran lo aja sih, San. Gak ada ceweknya.
lihat sini guys. Sesi kedua jadi apa nih? Apa? Sesi kedua apa nih temanya? Sekarang kita lagi mau pakai gaya apa ya? Tapi kalau misalnya aku tuh pakai dress kayak bunga-bunga gitu. Yang pink itu tuh. Bunga-bunga gitu, terus Bang Oli kayaknya cuma pakai meja putih jadi simple. Dia tetap kayak sok-sok ibu gitu loh pakai bunga-bunga. Hi, welcome to my channel. Jadi di video kali ini aku mau ngasih lihat ke kalian behind the scene aku lagi pre-wed karena sekali seumur hidup jadi pengen diabadikan oleh Bapak Sandio ya kan San? Jadi sekarang udah mau second love, tadi udah yang pertama yang tadi putih-putih tapi ternyata baru inget kayak oh iya ini belum ngasih tau ini tuh mau pre-wed bla bla bla. Jadi sekarang deh ini sekarang lagi rambutnya mau di updo gitu terus pakai baju bunga-bunga dari Kak Kristi, bisa dicek Kristi Basil. Oke. Okay. Lucu banget baju. Bang Olia mah aja. Bang Olia biasa lah centil kan dia tuh. Pas sekarang lagi ngaca nih dalam kamar mandi lagi ngaca. Centil walaupun enggak kelihatan centil ya kan. Apa tuh? Badan security hati Hello Kitty. Anjir. Centil aja centil Hello Kitty dia. Padahal gue pernah bilang ke Bang Ali, Bang, abang tuh apa badan security hati Hello Kitty. Katanya dia badan pun enggak security. Semuanya kayak masih ada oli sih. Foto terakhir. Maunya kok belum. Abang kita udah siap nih. Ada di dalam fotonya ada kayak first pump gitu. Bal mau tin. Ini cantik. Cantik kecil mau ini. Apa ini? Mulai touch up. Ntar lo duduk di kipas-kipas ini. Sapu dirimu sendiri. Gimana kakak? Kak? Bilang dong, pengennya yang gimana sih? Malu banget. Ih gitu, gak apa-apa. Sesi 3 masih bisa banget kita pasti bisa. Ada contohnya nggak white stripes sekarang nih muka aku lagi mau dibikin white stripes gitu biar nyambungin dengan gaya unik ini. Ini bajunya dari Hapa by Mel Ahyar, gemes banget kan, lihat dong belakangnya ada ini. Okay. Thank you Tante Mel. Ini Atalia Rebecca, Kak Ata, dia fashion stylist kita hari ini. Yeay. Yeay. Thank you Kak Ata. Sama. Thank you so much. Dan senang hati. Dan thank you Sandio. Yes. Kak hari ini by Krista. Hai. Dan Herbinya by Kak Audrey. Thank you. Kameranya doang gerak-gerak. Boring. Tarik gak? Aduh aja. Aduh gak ada apa-apa aja. Sumpah banyak banget foto yang Bang Oli mata kayak gini. Ini ngantuk deh. Cek. Ini udah yang keberapa, Cak? Ini lo ke... Tiga ya? Tiga kayaknya. Masih berapa lagi? Dan ini masih berjalan pokoknya. Berjalan ya, sekitar berjalan. Dua jaman lagi lah. Dua jam, dua hari lah ya. Terus ini aku lagi kayak tanda-tandain mana foto yang aku suka. Gemes kan? Aku gak sabar banget mau nge-post dan pengen ke bingkai. Kreatif ya. Video ini ya, mau marah nih Sandio. Ini soalnya kan gak ada warna, cuma kasih glitter doang. Ini sekarang aku look ke 4.
ini kayak ala-ala Bohemian gitu. Bohemian Goddess. Itu kita ngide-ngide sendiri sih. Inilah jadinya. Udah gelap cuy. Tidak ke samping ya. Sekarang kita mau foto untuk outfit terakhir. Dan ini pake udah capek sih, banget jas. Sampai kayak gini, coba kita buka. Waaah. Semua ini udah lepek banget, di sini tuh kayak AC. Gak tau deh AC-nya ada gak sih, nyala gak sih? Karena kebuka kali kayaknya, gak berasa. Sumpah gak kerasa sama sekali, ini dari tadi makeup tuh udah gak nempel loh gak sih. Rambut udah lepek, udah serba parah lah pokoknya. Tapi tetap semangat, semangat gak? Bang Ali semangat gak bang? Semangat, semangat. Semangatnya lemes sih. Satu tangan dipancing. Smile. Ini. Satu, dua, tiga sekarang. Satu, dua, tiga. Tiga. Kepalanya jangan dulu. Agak patah sini. Oke. Oke dulu. Kita kepalanya sini. Oke. Senyum. Satu, dua, tiga. Yuk pegang. Oke. Saling lihat. Hai, bus. Oh no. So guys, thank you so much for watching. Kita udah selesai hari ini. Kasih dong timnya. 6 jam. Sore mana? Komen. Apa sih? Komen boleh. Don't forget to like, subscribe.